lama kelamaan apa ni, amalan zikir dan doa ini akan hilang. Kita yang dewasa ini tidak memberi komitmen zikir secara berjemaah. Zikir ni, ada zikir yang kita zikir berjemaah, kan? Kita dalin, kita doa berjemaah. Kita kata amin. Ketika khatib baca khutbah, kita amin. Bolehlah kita tu imam kuatkan zikir dan makmum ikut lepas daripada solat. Para ulama secara umumnya menyebut bahawasanya berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, bahawasanya dia boleh imam untuk menguatkan zikir untuk diikut oleh makmum jika bertujuan untuk mengajar makmum. Sehingga apabila makmum itu dah tahu, maka dia tidak mengulangi lagi lah. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Umm. Kata Imam Syafi'i, kenapa Nabi zikir kuat tu? Kata Imam Syafi'i, kerana dia nak ajak. Seperti mana kata, macam mana kata Imam Syafi'i, macam mana Nabi itu pernah solat di atas mimbar supaya orang luar, orang belakang nampak. Bila ada orang dah reti dah, Nabi tak solat dah atas mimbar, kata Imam Syafi'i. Maka boleh tak imam kalau dia sekiranya tengok tak reti makmum ni, hak muda-muda ni nak baca apa lepas semayang, dia baca kuat supaya dia kata lepas semayang ni baca macam ni untuk memberitahu zikir-zikir Nabi SAW, li ta'lim, untuk mengajar, maka boleh untuk dengan kadar untuk mengajar.